Mari makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua kawan-kawanku dimanapun berada. Hari ini saya akan membuat cemilan yang enak ya, yaitu lumpia bengkuang ebi. Cara bikinnya sangat gampang, bahan-bahan super simpel, jadi sangat wajib untuk dicoba. Langsung aja kita mulai step pertama. Siapkan bengkuang seberat 600 sampai 700 gram ya, ataupun disesuaikan. Ini bengkuangnya sudah saya cuci bersih dan dikupas. Saya juga sudah ready ada udang ebi ya, yang sudah saya sangrai seberat 20 gram. Di sini saya pakai udang ebi tawar. Jadi kalau kawan-kawan pakai udang ebi yang asin ya, berarti untuk penambahan garamnya nanti bisa dikurangi. Langsung aja sekarang kita mulai si bengkuangnya kita potong-potong. Di sini saya akan menggunakan alat ya, alat irisan korek api ya. Jadi kalau kawan-kawan nggak punya alat seperti ini, bisa diiris manual menggunakan pisau. Kita iris memanjang ya, seperti korek api. Oke. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi panjang-panjang. Sekarang kita potong lagi ya. Biar nggak terlalu panjang-panjang seperti ini, potong bagi dua. Untuk memotongnya gini aja ya. Nah. Oh, jadi banyak ya, satu mangkuk full ini si bengkuangnya. Nah. Ini bengkuang udah ready, sekarang kita haluskan udang ebi. Nah, ini ebinya sudah saya haluskan ya. Nah, udah ready, kita keseminkan dulu. Kita siapkan 2 batang daun bawang yang sudah kita iris. Siapkan juga seasoning ya, bumbu. Yang pertama sini ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur ataupun mecin, dan 2 sendok makan gula pasir. Siapkan 2 butir telur ayam, dan ada bumbu yang mesti kita haluskan. Yang pertama ada 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 3 butir kemiri, dan 3 cabai merah. Semua bahan ini kita haluskan. Bumbunya sudah saya haluskan ya, sudah ready. Langsung aja sekarang kita proses, tapi sebelum kita menumis bumbu halus, kita bikin orak-arik telur. Ya, ini telurnya kita orak-arik dulu. Siapkan wajan, isi dengan minyak secukupnya. Kalau minyak sudah panas, langsung aja telurnya kita masukkan. Jangan lupa dikocok dulu ya. Nah, jadi sekarang kita bikin orak-arik telur. Kalau telurnya sudah matang, langsung aja kita angkat. Minyaknya akan saya tambah sedikit ya. Sedikit aja, oke. Langsung bumbu halusnya kita tumis sampai harum. Bumbu halus. Kalau bumbunya sudah harum, ya udah semerbak. Sekarang kita masukkan ebi yang kita haluskan tadi. Masuk semua. Oke. Aduk merata. Kalau sudah harum, sekarang kita masukkan bengkuang. Aduk merata. Kalau sudah tercampur si bumbu dan bengkuangnya, tambahkan air. Kurang lebih 100 ml ya. Di sini saya pakai air bumbu yang bekas gilingan. Oke. Lalu kita aduk. Airnya 100 ml ataupun setengah gelas. Aduk-aduk. Sekarang kita tambahkan ya, kalau ini airnya udah agak meresap, bumbu yang sudah kita siapkan tadi, ada garam, gula, dan penyedap, masuk semua. Di sini saya akan tambahkan juga saus tiram ya, kurang lebih 2 sendok makan. Tuh, 2. Lalu aduk merata. Kalau bumbu sudah tercampur, masukkan telur orak-arik. Kalau bumbunya sudah meresap, sekarang kita koreksi rasa. Ya, kawan-kawan boleh menambahkan kalau kurang garam, kurang gula atau apa aja. Ya, koreksi rasa. Wow, ini enak banget ya, gurih.
sedikit manis. Dan ini nggak pedas ya. Jadi sekarang si bengkuang ini kita masak sampai kadar airnya habis ya. Kan ini masih banyak air tuh ya. Kita bolak-balik aja sampai matang. Nah, sebelum diangkat kita tambahkan daun bawang yang sudah kita siapkan tadi ya. Aduk merata. Nah, ini kadar airnya sudah habis ya. Pastikan tidak ada air ya, di olahan bengkuang ini. Kalau udah ready seperti ini, ya. Langsung aja sekarang kita angkat, kita tuang ke dalam wadah ataupun mangkuk. Orak-arik bengkuangnya sudah ready ya. Aromanya sangat harum sekali, harum dari udang ebi. Kalau sudah ready, kita kesampingkan dulu. Sekarang kita siapkan kulit lumpia. Di sini saya ready ada kurang lebih 40 lembar kulit lumpia. Saya beli lumpia di pasar ya, yang murah-murah aja. Kan banyak yang di toko itu bagus-bagus. Jadi nanti akan saya pakai 2 lembar ya, per bijinya. Siapkan juga, ini ada lem tepung ya, 2 sendok makan tepung terigu ditambah dengan air secukupnya. Kita siapkan telenan. Nah, ini kulit lumpianya dan bengkuang. Tidak lupa lem tepungnya. Oke, sudah ready. Jadi kita ambil 2 lembar ya. Nah, ini 2 lembar kita isi dengan bengkuang. Kita isi secukupnya ya, kurang lebih 1 sendok makan. Lalu kita rapihkan. Nah, sudah rapi. Kita gulung untuk lapisan yang pertama. Nah, 2 kali gulungan. Lalu kiri kanan kita lipat. Ini lurus ya. Ini lipat juga. Lurus. Gulung ke depan. Nah, lalu kita lem ya dengan lem tepung yang sudah kita siapkan sebelumnya. Lem-lem aja. Nah. Langsung kita lipat lagi ke depan. Nah, ya. Hasilnya seperti ini. Nah, rapi ya. Pokoknya gampang banget. Kita kerjakan, kita lakukan semuanya sampai adonannya habis, kulit lumpia dan bengkuangnya. Ini kita pisahkan di wadah terpisah. Oke, untuk pembungkusan bengkuangnya sudah selesai ya. Hasilnya seperti ini. Kebetulan si kulit lumpianya ada 48 lembar. Jadi ini totalnya ada 24 piece ya, ataupun 24 biji. Dan untuk isiannya masih sisa hampir setengahnya ya. Langsung aja sekarang kita goreng, siapkan minyak panas. Oh ya, ini juga bisa defrozen ya. Bisa disimpan dalam freezer, tahan beberapa hari ke depan. Oke. Siapkan minyak secukupnya. Kalau minyak sudah panas, langsung aja kita goreng dengan volume api sedang. Kita bolak-balik ya, goreng sampai matang, sampai garing, nanti berwarna kecoklatan ataupun golden brown. Oke, kalau sudah matang ya, udah garing, ini udah berwarna golden brown ataupun kecoklatan. Nah, langsung aja kita angkat. Ini kita tiriskan ya, kita goreng sisanya yang belum digoreng. Lumpia bengkuang ebinya sudah ready ya, sudah saya goreng, tapi nggak semua, ini hanya sebagian. Jadi sebagian lagi saya simpan di dalam freezer ataupun lemari es. Aromanya sangat harum sekali, tidak lupa saya sajikan dengan cabai rawit ya, bisa juga dengan saus sambal. Langsung aja sekarang kita icip seperti apa rasanya. Sambil satu. Mari makan.
Wow. Luar biasa, ini enak banget ya. Udang itu garing, renyah, crunchy, dan gurih. Harum dari udang ebi dan pastinya gurih dari bengkuang ya. Ditambah dengan cabai rawit, wah tambah nampol rasanya. Luar biasa ya. Pokoknya suara rasa the best, tidak mengecewakan. Cara biasa gampang, bahan-bahan super simpel yang satu wajib untuk dicoba. Oke kawan, untuk video lumpia bengkuang ebinya sampai sini dulu. Pasti sampai lagi video-video yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye dan ciao.